Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa akhrajana min dulumati jahli wad dayajiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin kita membahas tentang fadilah suratul Fatihah, dan karena masih banyak fadilah-fadilah yang ada dalam surat tersebut, sehingga dalam episode kali ini insyaallah kami masih akan membahas tentang fadilah atau satu dari sekian banyak fadilah suratul Fatihah. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Yaqulullahu azza wa jalla qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini fa nisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'al. Yaqulul abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulullah hamadani abdi. Yaqulul abd arrahmanir rahim. Yaqulullah athna alayya abdi. Yaqulul abd Malik yaumiddin. Yaqulullah majjadani abdi. Yaqulul abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaqulullahu azza wa jalla hadhil ayah baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Yaqulul abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaqulullah faha ula'i li abdi wa li abdi ma sa'al. Apa yang dimaksud dari hadis ini, wahai para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadis ini sebagaimana kita katakan diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Makna dari hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagi surah Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Di sini teks hadisnya mengatakan qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Makanya dalam episode sebelumnya ketika kita berbicara tentang nama-nama dari surah Al-Fatihah, bahwa termasuk di antara nama surah Al-Fatihah adalah as-shalah, ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis ini. Jadi makna as-shalah di sini adalah Al-Fatihah, suratul Fatihah. Jadi bukan qasamtu shalah aku bagi salat itu menjadi dua bagian, enggak, tapi yang dimaksud dari as-shalah di sini adalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah aku bagi menjadi dua bagian. Setengahnya untukku, kata Allah, setengahnya lagi untuk hambaku. Apa maksudnya setengahnya untukku, setengahnya untuk hambaku? Mari sama-sama kita pahami lanjutan dari hadis ini. Adapun setengah yang pertama yang menjadi bagian Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hamba tersebut mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah membalas bacaan kita tersebut dengan firman-Nya. Apa? Hamidani abdi. Bahwasanya Allah memberikan informasi bahwa kita sebagai hamba-Nya telah memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah membalas bacaan kita tersebut. Atna alayya abdi, hambaku memujiku. Kemudian ketika hamba membaca Malik Yaumiddin, ketika kita membaca Malik Yaumiddin, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman membalas bacaan kita, majjadani abdi, hambaku memuliakanku, hambaku mengagungkanku. Dan ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, menginformasikan hadhil ayah baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah informasikan kepada kita bahwa ayat ini rahasia antara aku dengan kamu. Begitulah kira-kira firman Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, wa li abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa aja yang dia minta silahkan. Oleh karena itu banyak di antara para masyayikh yang mengatakan bahwa, atau yang mengajarkan muridnya, bahwa ketika kita sampai kepada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti sejenak.
minta apa saja kepada Allah, hajat dunia, hajat akhirat, dan diutamakan adalah hajat akhirat. Apabila ada hajat dunia pun, utamakan yang dapat membantu kita terhadap urusan agama. Nah, ini semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita membaca ihdinash shiratal mustaqim sampai waladdallin, Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan kembali fahaula ili abdi, semua itu permohonan dari ihdinash shiratal mustaqim sampai akhir surah itu semua untuk hambaku, wali abdi masaal, dan bagi hambaku aku berikan apa saja yang dia mau. Makanya kalau habis baca Fatihah jangan sungkan-sungkan amin. Aminnya yang khusyuk, aminnya yang istihdor. Hadirkan di dalam hati kita segala hajat kita, hadirkan di dalam hati kita keagungan Allah. Jangan giliran kita baca waladolin, mau buru-buru aja, amin. Nah, jangan ya. Jadi harus kita agungkan karena ini merupakan keutamaan dari suratul Fatihah yang sangat agung, yang dapat mengabulkan hajat-hajat kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah masih ada satu episode yang berkaitan dengan fadilah suratul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.